Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat camilan dari tepung tapioka dan gula merah. Ini sangat simpel banget dan pastinya enak. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus ya videonya. Langkah pertama, kita siapkan 35 gram gula merah yang sudah disisir halus. Kemudian saya tambahkan jahe, ini sudah saya geprek, saya pakai 5 gram jahe. Jika teman-teman suka aroma jahe yang lebih strong, bisa ditambahkan jahenya. 1 sendok makan munjung gula pasir, jika teman-teman suka manis bisa ditambah gulanya. Selanjutnya 450 ml air kita aduk sebentar. Nyalakan kompornya, kita masak sampai gulanya larut, mendidih dan sedikit mengental. Setelah mendidih dan sedikit mengental, kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin. Siapkan 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Jika ditakar sendok, ini sekitar 10 sendok makan cembung. Kemudian untuk lebih gurih, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk bahan keringnya. Kita tambahkan 450 ml santan kental. Jika teman-teman pakai yang santan instan, bisa pakai 1 bungkus, kemudian ditambah air. Ini kita memasukkannya sedikit demi sedikit secara bertahap, supaya tepungnya mudah larut. Kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Siapkan loyang, kita olesi dengan minyak sayur tipis-tipis saja. Ini supaya tidak lengket dan mudah mengeluarkannya dari loyang. Sebelum dituang ke loyang, kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap. Kita siapkan kukusannya yang sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan ya. Ini sudah panas, uapnya banyak. Kemudian kita masukkan loyangnya. Kukus selama 30 menit atau sampai matang. Untuk tutup kukusannya, saya lapisi menggunakan serbet bersih supaya uap panasnya tidak langsung menetes ke adonan ya. Nah, ini sudah matang, sudah dingin, bisa kita sisir bagian pinggirnya. Kita potong sesuai dengan selera. Ini siap untuk kita sajikan, kita tata di piring. Untuk air gulanya, ini kita saring ya supaya tidak ada ampasnya. Kemudian ini kita tuang.
Camilan ini sangat simpel banget, buatnya gampang. Dari tepung tapioka kita bisa membuat camilan yang enak banget. Ini kenyal tapi tetap lembut, jahenya juga terasa. Jika teman-teman suka jahenya yang lebih strong bisa ditambah, tapi menurut aku ini sudah pas jahenya. Ini bisa untuk camilan di rumah, bahannya sangat mudah banget didapat. Sekian dulu ya video kali ini, jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.